Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Taren Odor. Kali ini kita akan coba overview unboxing paketan kiriman dari mitra kita yang ada di Jawa Timur. Nah, ini kita akan coba buka. Cukup berat nih paketannya. Berapa kilo tuh? Nah, 4 kilo. Bongkar dulu ya. Apa aja ini? Ini untuk ngawal liburannya teman-teman semua. Jadi perlu diketahui, kita emang sengaja datangin barang baru karena menyambut liburannya teman-teman semua. Nggak logis kalau ini liburan teman-teman barangnya nggak baru. Wah, kita juga baru nih, tenang aja. Nah, ini anginnya datang juga ini. Wah, luar biasa. Nggak apa-apa ya, ini namanya rezeki. Anginnya juga menyambut liburan hari ini. Nah, ada 2 minggu ke depan liburannya. Kita coba bongkar teman-teman. Tuh kan, saking gedenya 4 kilo nih, kan main-main. Jadi teman-teman yang mau liburan, pastikan terencana dengan matang, booking alatnya. Ini juga karena kita datengin banyak. Bukan berarti ini gede, isinya cuma tas saja, nggak mungkin. Loh, saya tarik isinya tas. Tapi ada yang lainnya nih, kita buka aja nih. Jadi teman-teman kalau mau camping, pastiin rencananya matang dulu. Kapan, siapa aja, apa yang harus dibawa, persediaan makanan kayak gimana. Kita inginnya juga mengedukasi sih. Jadi teman-teman yang mau liburan itu tuh punya kebiasaan merencanakan. Jadi tulis apa yang ingin dijalankan dan jalankan yang sudah ditulis. Nah, begitu kita bisa melaporkan, bisa merencanakan dan bisa melaporkan. Cukup gede nih teman-teman, karena kan ya 4 kilo. Masa iya barangnya dalam tas semua ya. Bisa jadi sih. Iya, sepertinya iya. Luar biasa. Oke, The North Face model Electra 404855 maksimal dengan penambahan di atasnya. Kita coba buka nih barangnya. Enak kalau beli barang sekaligus sama tasnya, tinggal masukin aja. Dia masuk di sini. Oh, tembusan, sorry. Elektra kan modelnya tembusan gini teman-teman. Elektra. Bongkar nih. Barang baru kita. Kompor kotak. Oke. Kompor kotak ya, portable. Ini biasanya Kofar mereknya. Ya, ini series Kofar. Kita buka lagi. Flysheet, wah cocok nih 3x3 buat liburan yang di musim penghujan seperti ini. Lanjut lagi, apa lagi nih? Sleeping bag The North Face lokal nih, lumayan buat dingin-dingin di hujan, musim penghujan kayak gini mantap buat ngangetin tubuh saat tidur. Apa habis ya? Mas habis, masih ada lagi. Oh, lagi ada lagi North Face warna merah nih. Nah, ini ukurannya ada loh ya, 1/4, oh 0,4 kilo berarti 4 ons ya, bener ya. Kalau 1 kilo sih 1000 meter. Ini 180 cm nih. Kalau tingginya lebih dari ini, beli yang sekaligus bulu ya. Terus lagi dimensi gedenya ini 48 cm untuk lebarnya. Ini kamfo dan lainnya, detailnya kita akan coba kupas di lain kesempatan di series video-video tutorialnya Taren Outdoor. Kita coba apa lagi ya, habis kayaknya. Udah habis. Habis apanya? Loh, ada lagi. Wah, ada tenda ya, ada tenda. Wah, tebel teman-teman. Ini beberapa alat tenda kita yang biasa kita sewakan ternyata mengalami kerusakan dari segi wadah tendanya, kadang framenya. Kalau frame, kompor ataupun prusik dan lainnya kita bisa perbaiki. Tapi kalau jenis kain ini, kalau idealnya harga kita lebih ekonomis untuk di replace, akhirnya kita belikan. Ini tas tenda untuk kapasitas 4 rumahnya kami. Udah habis kayaknya. Oh, ini 2. Tendanya yang rusak, wadahnya memang 2. Nah, kan. Habis. Cek lagi. Udah, tidak ada lagi. Terima kasih teman-teman,
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.